Pemirsa, musyawarah rencana pembangunan atau musrembang tingkat kelurahan yang diselenggarakan di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, turut dihadiri langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada hari Rabu sore 10 Januari 2024. Bertempat di Kelurahan Solok Sipin, kegiatan musrembang tingkat kelurahan yang diselenggarakan dihadiri langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfarili dan Ketua RT setempat. Dalam musrembang tersebut, Lurah Solok Sipin, Nur Hidayah mengungkapkan ada 43 usulan yang diajukan oleh beberapa RT di Kelurahan Solok Sipin. Usulan tersebut berupa infrastruktur jalan dan perbaikan drainase aliran air. Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfarili mengatakan, usulan aspirasi masyarakat tersebut nantinya akan dipertahankan olehnya untuk dijadikan skala prioritas agar dapat realisasi nantinya. Proses acara usulan dari para ketua itu dimasukkan dalam rencana pembangunan. Sore ini kita pakai pembangunan sipil, kami mendengarkan aspirasi dari beberapa RT yang akan dijadikan skala prioritas yang untuk dimasukkan ke dalam tingkat kecamatan dan kota. Ada 43 usulan yang didapati hari ini, itu baik secara fisik dan non fisik. Semoga depan usulan-usulan ini bisa jadi dengan baik dengan skala prioritas dan indikator yang memang diperlukan dengan segera. Sandi, JEK TV, melaporkan.